dan kali ini aku bakal soal makanan santai. Yang ada di Festival Kuliner dan Keroncong di Skandola 1 yang ada letaknya di Kulungpangnya PPJ. Nah, sebelum lama-lama ngomongin yang gak jelas, mendingan kita langsung aja yuk ke stand-stand makanannya. Sekarang ada di kedai 3 Putri Soto Aceh. Jadi di sini menjual makanan khas Aceh. Ini ada macam-macam, ada soto Aceh, ada mie Aceh, dan kawan-kawannya. Yang pertama-tama potong kentangnya dulu. Ayamnya itu mungkin bebek ya? Bebek. Oh, ini bebek bukan ya, ayam. Kirain daging ayam. Iya, dia terkena bebeknya. Oh. Ada bebek kari juga. Ini bebeknya direbus? Bebeknya direbus. Sudah direbus. Oh, iya. Ya. Dikasih toge juga sama bawang daun. Ketupatnya pun kami bikin sendiri. Oh, ketupatnya jadi bikin sendiri ya. Ini ketupatnya bikin sendiri. Dari pasar ya. Iya. Kita buat sendiri. Nah, macam ini. Segar dia rasanya. Terus dikasih tomat. Ini kuahnya, kuahnya ini dari rempah-rempah, pakai kemiri. Jadi mirip kari kalau makan itu. Ini bawang goreng, masih bawang goreng. Nampak nikmat. Dikasih kacang-kacang juga. Sama dikasih emping. Ini dia vegetable. Yang saya bakal coba ini mie bancir. Tadi sempat kepotong ini itu apa? Ayam. Oh, ayam. Terus ini dimasukin mie-nya. Mie-nya ini enggak pakai pewarna makanan, jadi pakainya buah pit.
tomat, buah bit dan tomat. Wow, banyak juga ya. Oh ya. Nah, tadi udah dicampur bawang sama saus tomat ini. Kemudian masih diusah-usah aja. Kalau soto Banjar sama mie Bancir ini sama gak kuahnya gitu? Kuahnya sama. Oh, kuahnya sama. Yang beda cuma apa aja? Bedanya mie-nya aja. Kalau soto pakai tomat. Oh iya. Itu bawang goreng. Bawang goreng. Sama dikasih singkong yang kayak perkedel. Dan terakhir dituangin kuahnya. Oh iya iya iya. Namanya kue itu ya. Tongkol juga. Ayam dia ini. Ada banyak banget. Baros ya baros. Kayak ini dong. Mantap. Sekarang bagian kuliner kedua. Ini mie Bancir namanya, asal Banjarmasin. Warna mie-nya merah. Langsung dicoba aja gak pakai mata. Yang pertama dikasih ketupat dulu. Kemudian ketupatnya banyak juga ya. Dikasih toge. Terus
dan dikasih itu apa mas ya? Bumbu kacang ya? Oh bumbu kacangnya. Dikasih suiran ayam. Festival Kuliner Keroncong di PHG cuma sampai 15 Juli aja. Semoga kalian suka dan